Saniki masalah samawi sudah tidak jelas lundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil Mesia, Mesia, saya kira repot. Dia Adil ngaku jadi Imam Mahdi. Kalau ada Solikin, Joko, Sopo, jadi Satrio apa? Piningit. Mereka informasi langit panjang, mulai kulon ubaya ulama lain. Ono cerita Imam Mahdi, cerita oh, kalau ada hadisnya sudah tidak percaya. Tapi tidak usah berdiskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saya itu dunia Adil, negara orang benar. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung demokrat dengan ngenteni Satrio Pini, ingat Ratu Ramegawati, lorot. Jadi nak uang PDIP, ini muni Ratu Adil, paham ya? Nah, uang demokrat muni Satrio Pini, paham ya? Nak uang kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia ini muni Karmen, ini tidak pantas ya. Jadi, ini seneng Arab, dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap itu? Kurtu Cimel, Tantowi. Tantowi itu ada solusi dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemne. Nanti ulama kelemne itu jeruk, jeruk. Sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi, ya kita hanya iman saja. Ke informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih, ya sudah wong ganteng gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas gantengnya. Ora jelas. Sama tak ceritani, Musaddiq ngaku Nabi kok jenenge Musaddiq. Padahal ini Qur'an ya musad dikel lima bena sih. Loh dia ini ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi. Ngenteni bernih dua putih. Bokor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Nanti kan nanti bucu di anak jenenge Jawa. Orang ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Nabi Mahdi itu jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi yang berkonom itu Eden, Aden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunnah itu entek deh, paham ya? Wah, jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai di Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna'asyariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, ada Ratu Adil. Jadi saya senang presiden lalang, orang muda Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan ya ngomong. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi yang gak jelas. Kelompok An-Nadir di Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Yang milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana. Karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Kalimat apa? Jakarta. Nah, di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Nah, ini kiai milok apa kok rocker? Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Melani kalau makan nanti, melani kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau yang rasa cocok, kalau senang gak milok ini loh. Lalu itu semuanya informasi langit, mereka dari Nabi sampai di agama Islam kuat malah neng ti. Timur di RTN Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada-pada timur tenang ya sepak mereka negeri terbit mata. Sulawesi timurnya arung tenanan, ini timur Budi Jepang. Nah, jauhnya Nabi maksudnya timur, kurang. Nabi timur hakiki berarti kalau putih. Bapak karu-karu. Kayak-kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu, nakilu ilma dhalika ila Allah. Sudahlah, kita tidak tahu persisnya. Patrangan dengan Allah, subhanahu wa ta'ala. Karena kalau gitu, kalau kita nebak, pasti salah. Dulu ketika
paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti tandai lah kok. Alam mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah kok wali kabeh to. Mergo matine ditandai lah kok alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak mundut, putrane Nabi sami Sayyidah Maria Al-Jin. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaktifani li mauti ahadin, wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi, bahwa fenomena gerhana matahari dan rembulan, fenomena ilmiah tidak ada kaitannya li mauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya panjen nun. Duwe pangeran duwe sunnah begini. Kenapa saya putusin matine pas suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat King Fir'aun di tanggal 10 nopo Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia Muharram. Zulalah dan Husain dibantai di pas 10 nopo. Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede membake, membakeris dengan sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ya, delala kersane ana. Meskipun Nabi piyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. Wah, yang kesifani lima di ahadin wala dikaya. Ngene jimat haikal wa tulisane ora ari anu perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sina ra pindah-pindah mulai suwengi kak kuat itu. Lah banjur pindah alor ya stres ya alor pindah itu ya stres. Ngene bentuke haikal ora karu. Karuan, koyok dua tinggulai. Tinggulai dia wang bingung, tinggal gue ya wang. Enggak ini mesti ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api, rapati mandi, repot loh. Ilmu kok ngenteni keliru nulis sih. Bersama enggak sih? Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak, hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa, yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja, mulai lihat Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbak. Dulu di Arab, itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timurleng. Padahal wong Afrika, wireng gudeng, mimpin jadi dia cinta timur, timur. Gue ngaku mitos Samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat mingguan, jahat-jahat. Uang dia di nama timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, mengata bumi, ya kudu nama. Sitok. Paham ya? Datang ilmu tak tahu, belakang, jam suka tidak ngertikan. Ya Allah antawasitin hitamak wa anawasitin bilardi ya. Jenengan jago tuai repot kok. Jenengan jago tugal teng langit, kalau jago tugal teng bumi. Nah, akhirnya marakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kau jago kau tidak ada orang karu karuan. Wong ayo belo, tapi kata kenapa? Beri kok. Oh, pokoknya jauh wali ya takwil kau, kenapa? Mau itu wal takwil. Padahal ada orang tasawuf, dawa mautan artinya lagi sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya lagi sederhana. Kalau teng bumi piambak, dia buatan kalian sinten-sinten. Jadi dengan teng langit dia piambak, buatan kalian sinten-sinten. Keuang naik muka syafa, hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan dengan manusia buatan enten. Kenapa kau tidak enak? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah.
Lah foto-foto maturun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa enggak kayak kalau saya ketek. Foto-foto maturun enggak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwe butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur wong temen utawa ora matur wong ning oksigen? Lah misalnya sama alasane, tapi manusia kan duwe rasa nak oksigen ora. Lah manusia di rasa sing gawe pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka rawono bangun kalau sampai kafe itu rawono tengah nane tengah nane. Malah tidak betul kau perasaan ya. Aku dewi an Gusti jenengan ya dewi. Malah ini walakot cipumu nakuro tak kama polak nakum nabo awal amarro perasaan itu yang gak pengiran si dewi. Jadi sebetulnya jauh-jauh macam tengah ilmu tak tahu ni mana ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamu ada uang latihan dari wali, perasaan itu semua. Ono jadi wali kok di murid hilang susah. Tamu akeh seneng, oh wali anyaran. Oh wali swasta. Nanti ini orang hatam ya. Lain wali jadi wali, wali murid apa dewe? Dewe, anda yang rana apa-apa. Ini sini anak wahidin jelani, anak wahidin. Semuanya kayak mungkin ini kitab tata tahu terang aku ya kita bisa melu dijak maku-maku pengiran di sana suaraku kita kok ya apa ya Yazid, apa anda tertarik tidak ya Allah di sana rok apa anda takut tidak ya Allah orang di sana alam yang wida-ida ada iblis malakut apa anda tertarik tidak ya Allah ya kamu tertarik apa yang kau wajan kau wali tenan jadi wali-wali yang tertarik suaraku neraka akhirnya cara liga Inggris atau Italia ya klasmen papan tengah atau papan bawah mereka ujung-ujungnya yang bodoh mulai cara kitab hikam nak ngenyek suarga ngerokok itu enak jadi ini hikam lau asroko laka nurul basiro di laro etal asiro ta akroba ilaika min antar takhila ilaika gue lalu apa lah dari sini karena memang itu saya tetap umpama kue di nurul basiro roh akhirat ya saiki kue rasa ngenteni menuju akhirat akhirat ya saiki rasa ngenteni mati rasa ngenteni itu ada suarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan surga Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya surga. Kenapa kamu takut yang nanti? Gue begini rokok, gue sebenarnya surga Allah. Kepengen suarga, mereka sebenarnya ridho Allah. Kayak saya ini pengiran cek nganggur. Ridho Allah dan surga Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basiroh tenang yang berburu ridho Allah yang mulai sekarang takut dari suksua yang mulai pengiran anak ini, saya ini kok konten ini nanti tuh sebenarnya kesuwen, baru tinggal orang hikam apa? Ini jenis lau asro kalaka nurul basiroh laro etal asiroh tak akro ba'iwega min antar basiroh ini paham? Lalu itu makam mulut, sekarang ini makam panah kalau bahasa tak tahu itu makam mati roh proses paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekahi ora karo Fatimah tur nuwun rugi. Yo ora usah mbok piso ora karo gelo, dadi yo rugi. Sami. Yo tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan niku cek enak. Yo ora Fatimah tur nuwun. Sami. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah anak panjen kue yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yang lakoni saya. Mungkin perasaan kulo lebih nyaman mulai saat itu lo ya rasa keluarga biji mulai kulo nyangka mulai kayak gini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia nggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu nyerah tau paham. Mbak Yunus udah tau paham. Pahamnya mulai sesat mereka. Saya ngeklaim tak tahu, udah lah, bingung-bingung, sempurna tuh. Ngomong cari apa-apa, saya ngaku hakikat, mau bingung. Jadi zaman akhirnya, rasa ampun tuh. Mau bingung, ketemu orang rapa. Sampai itu, penggemar tak tahu, bagi orang bisnisnya jatuh, orang marat. Nah, seneng tak tahu, nanti bangkrut. Paham, gitu. Nah, pengusaha kok seneng.
klub tak tahu, tak klub belum sih, klub bingung. Jadi sukses orang Arab dalam berkutub itu. Ben sampean ngerti, ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuah, jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong, nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan, mati itu rana. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia yang mati, Mustafa secara kejejet-jejet orang omongan orang ngaji. Mati tak, ditentu. Tapi cara pengiran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan ruhnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan ruhnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunia, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la tahyun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati mati kan, tapi mereka hidup, mau pindah alam kok, sama alam dunia, saya pindah ke alam dunia. Ketika Nabi masjid no jihad, kalau orang yang gangkal, kalau orang munafik, Nabi itu sadis, orang kok nyawanya disetoran yang perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi itu orang mati, orang baru keluarga, orang ay. Ya, sambung tuh. Tidak darah ini ke lalak gusuh, tidak darah ini orang pindah ke keluarga. Paham ya? Dia ngerasa anggung. Dan tapi kan nyatanya anak buju ini nelongso. Nak wong di sepiring nelongso betul gue bapak lah tetep nopo. Sebalai kawin diri, jadi memperbanyak kemiskinan. Yang jadi gue di bapak ya kue gini. Yang kawinnya resmi tercatat ya kue. Rukin kawinnya resmi, apa suka? Allah. Iri wae nak gawe kiai tak gawe diri tak becak kuat ra iso malah gampang nang muni iri akbar. Kawen siri kok elok-elok ana hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nate perempuan dak jelas. Wong iki rapi ro, kok gak iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Orang ini sebab kait-kait. Nah cara Allah itu zaman ada buju ini diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Ini dalam bahasa Tuhan ada perang sadis ini ada. Paham ya? Lama-lama ini orang yang mati ini orang Islam. Itu sebabnya itu saya ketemu di suarga. Berarti itu saya Hamzah sebabnya matur nuwun di waktu. Mereka mempercepat ngudulin apa? Mulai ada cerita, dari Kaji Nabi tahu cerita. Pangeran itu guyu, ada orang saling bunuh kok akhirnya guyu di suarga. Ini itu apa ya Rasulullah? Yaktu hadha fayamutu syahidat, fayakulun jannah. Wayatubu hadha fayakulun syahidat, ya fayakulun fin jannah. Contoh gampang ya waksi. Syed Hadleh dibunuh waksi, tol suarga. Waksi masuk Islam perang, mati jadah, tol apa? Suarga, ketemu nih suarga. Nah, suarga itu ada jendal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Malah ini bahasa yang penuh. Sampai pengiran itu. La tahtaban lalladina kutulu fisabilillahi apa? Amma asa istilah Quran. Bal ahya'u walakillah tasyurun. Mereka itu hidup, cuma kamu tidak tahu. Mulane manusa mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengenan yo boten. Jasa tuh gak penting, sementing ruhe ketika Mustafa mati yo dipendem jasa te ruhe mau pindah ngoten. Roh gak pernah mati. Mulane ra ono ning gone Quran hadis roh mati wae selalu nata anir roh kul roh kok bin amri roh. Rompi urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruhe-ruhe saiki jane ruhe ning jasa te ruhe. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ora tau darane ana wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sawan suatu sing ek.
Mulanya pangeran juara nisa nak pas gaya tsunami gempa. Acara pangeran yang mindah masal itu aku keluar. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada sisa-sisa kesuwen rombong. Lepas ini menteri gue, tapi ada memang ilmunya ini wajar. Ini kalau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin petinya ini mulutan wonten. Jelasnya sendiri. Dalam banyak hal kulo acara-acara maulid yang pakai kerbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Sali-sali-sali ngerameni uang terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya uang sampai seneng ngapi ke sila-sila. Musik Israel nak ngerbangan untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Piala terapot anak bumi realitas kulupi di bumi wayan itu tetap melayani filosofi Al-Qur'an kalau betul betul. Kalau kita tidak mengajar, betul ada kalau tidak mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut dia. Usul mengiayi betul kan mulut. Semua kayak sama. Kalau suwun pengajian jenis. Ya aku tahu ngaji bumi. Mana jenis Rino lah. Rino wayang terpot. Pengajian bumi ngeramaini Rino di sini Islam nganggur. Ya, nak apa sore? Omam di Jepor. Wah, rapat sore rasu kau waktu kau nak berangkat. Jangan. Ego jauh lagi. Nak tinggi itu bakat gono terus noah. Kemudian bakat ini gono rezeki ini gono. Nara rezeki itu kau ini siapa? Kau potong ini siapa? Tapi jual diri kadang-kadang repot. Ini sebetulnya nadzuman-nadzuman yang dibuat Masih Rasul dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek, jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampakan sedikit ya, yang dikarang oleh Imam Busiri Burdan. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar, pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'ad hunna sorofi nabiyihim liwakum bima siktamat hansi liwak tapi fa'inna hum samsu fadlulum kawaki buah Ba'mat ba'ad hunna soro. Masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi natroni, yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kastanya dekat dengan kasta ketua ketuhanan. Maka kata berdah, Ba'mat ba'ad hunna soro. Tinggalkan tradisi natroni dalam muja nabi. Nah, jadilah kertasnya Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti yang dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu didutui nanti berdarah. Nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah. Kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati William, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendam di bumi, pantasnya dipendam di langit. Ya, repot loh. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi sesat. Nah, Nabi Muhammad kan buatan. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jadat-jadat ini. Nah, ngelam mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua madrasahnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji, dihibah, dimohon itu kayak itu. Ini benar apa? Gak mat, gak asin, nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasol. Itu melepas di Isa, berlebihan, nganti menyentuh, apa, aras, apa, ulu, ulu. Itu misalnya nganti mati, ini diangkat di langit. Arrepot. Mulanya kiai-kiai itu fanatik itu pusing. Kasih salah berkucuk. Dia ini kuwotok fanatik. Anggir ada tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Berita nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok. Malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi dari berita nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kulo. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wafatnya dari berita nasional ada tanggal wafatnya. Tanggal lahir, ada tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung, kemudian tanggal itu. Namun ini wafatnya ya, ini orang iman, tidak itu wafat. Muni kenaikan, ini rapati yakin, nak naikin kayak versi Nasrani. Muni kelahiran, ini yakin. Tidak tenang, Yesus dilahirkan 2 Desember.
Malah saya itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang dicek foto-foto mesti bahasa itu gak waduh dari bahasa nasional. Mungkin ini ngendari. Biasanya itu yang katanya ya repot. Apa kalender itu yang katanya repot? Gak ada yang khawatir. Bener gitu ya khawatir melalui apa? Melalui iman. Sementara orang Islam berarti kalender ngono misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau maulidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Tapi Kristen kan bisa kafe kenaikan wafat. Sama apa? Gelagi. Nah kalau dari Islam mungkin orang tadi percaya. Mau tapi jenis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.